Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga berlimpah curah atas junjungan alam yakni habibuna wa nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga dan para sahabat dan sampailah kepada kita umatnya. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita sama-sama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi dan kondisi yang tengah kita alami, mari kita tetap untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Selanjutnya mari kita bersama-sama memperhatikan, mentafakuri firman Allah Subhanahu wa taala, yakni yang
berada dalam surah Al-Munafiqun. Tiga ayat terakhir yang akan disampaikan pada Jumat hari ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anaknya itu menjadikan lalai untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lalai pekerjaan atau sesibuk apapun dari mengerjakan sholawatul khamsi, sholat lima waktu. Karena jika kita lalai, maka kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah SWT firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dalam ayat ini, yang pertama Allah menyeru dan yang kedua Allah melarang. Menyeru kepada siapa? Menyeru kepada orang-orang yang beriman, yang hatinya beriman, yang ucapannya beriman, dan tingkah lakunya beriman. Itulah orang-orang yang beriman. Maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengerjakan atau melakukan, la tulhikum, jangan sampai lalai, terlalu sibuk dengan urusan dunia, lalai urusan akhirat, lalai mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat lima waktu. Dalam tafsir yang dimaksud dengan angdikrillah, sebagian tafsir berpendapat yaitu sholawatul khams, mengerjakan, menunaikan ibadah sholat lima waktu. Untuk itu kaum muslimin, makanya kita dalam hal ini alhamdulillah, kita bisa menjalankan perintah Allah, menunaikan perintah Allah. Sesibuk apapun kita bisa menyempatkan diri untuk menaikkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau kita lalai, maka kita diancam oleh Allah, termasuk orang-orang yang akan rugi. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Orang-orang yang akan merugi. Terutama di akhirat kelak, mungkin dunia tidak tahu, tidak terasa ruginya. Tapi kalau di akhirat sudah jelas. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang sibuk tidak melaksanakan perintah Allah, maka tentunya amalnya sedikit. Berbeda dengan orang yang taat, yang tekun, yang mau menjalankan perintah-perintah Allah, maka tentunya pahalanya banyak, amal baiknya banyak. Makanya orang itu akan beruntung. Jadi jika kita lalai dengan urusan dunia gara-gara harta dan anak, meninggalkan perintah-perintah Allah, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi, terutama di akhirat. Itu ayat terakhir yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita semua orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan sebelum datang kepada salah satu orang, salah satu di antara kita, yaitu yang namanya kematian. Sebelum datang kepada kita semua kematian, pasti kita akan mati, lambat atau cepat, yang namanya maut pasti datang. Maka orang itu setelah dicabut nyawanya, dia semacam menyesal. Jika seandainya engkau ya Allah bisa memberikan tempo, janganlah kami sekarang ambil, kasihlah kami kesempatan untuk hidup, maka aku akan bersedekah, akan mengerjakan amal soleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan, memundurkan sedikit sedetik pun apabila sudah datang ajalnya. Dan Allah, wallahu khabir bima ta'malun. Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Jadi dalam ayat ini
Yang pertama yaitu untuk kita disuruh oleh Allah, ini perintah, tadi larangan. Perintah Allah untuk berinfak. Berinfak. Kenapa? Karena infak ini sangat berguna, termasuk amal soleh. Sedangkan amal soleh adalah yang menjamin seorang bisa masuk dalam surganya Allah. Orang yang beriman dan yang beramal soleh yang dijanjikan masuk surganya Allah SWT. Jadi ini seruan Allah untuk kita untuk mau berinfak, mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, harus dipaksakan berinfak di jalan Allah SWT. Wa anfiqu mimma rajaqnakum min qabli ayati ya'adakumul maut. Wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqu aku minas solihin. Jadi orang yang sudah dikubur itu seandainya bisa hidup lagi, maka dia akan tentunya akan bersedekah, akan beramal soleh. Makanya kita mumpung masih hidup, kesempatan masih terbuka lebar. Jangan kita lewatkan umur ini dengan menyia-nyiakan, tidak mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan Allah yang selanjutnya. Kemudian ayat yang terakhir dalam surat Al-Munafiqun itu penegasan. Penegasan Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan, memundurkan nyawanya seseorang. Kalau sudah harus dicabut nyawanya hari itu, jam itu, detik itu, tidak bisa diubah walaupun sedetik. Wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha. Nah ini, jadi justru itu mumpung kita di alam dunia ini, kita harus fastabiqul khairat, harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama kita, yang kedua yaitu beramal soleh, berinfak, bersedekah, apalagi zakat yang hukumnya wajib, maka itu suatu yang harus kita laksanakan agar kita menjadi orang yang beruntung dan menjadi orang-orang yang tidak merugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang togoh, orang-orang yang hanya memilih urusan dunia, maka fa'inal jahima hiyal ma'wa, tempat tinggalnya adalah neraka jahim. Tetapi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian bisa menahan diri dari hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga. Fa amma man tagha wa sara hayata dunya fa inal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Intinya dunia ini adalah sebagai ladang akhirat, adalah sebagai jembatan untuk menuju akhirat. Maka perbanyaklah amal soleh untuk kita mendapatkan tabungan nanti di akhirat kelak. Jangan sampai kita hanya memilih dunia, karena dunia ini tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada dunia ini bernilai seberat sayap nyamuk, bahwasanya timbang ini adalah sedikitlah sesayap nyamuk harganya, nilainya di sisi Allah, maka ini dunia tidak akan diberikan seteguk air pun ke selain orang muslim. Karena dunia tidak ada nilainya di sisi Allah, maka Allah kasih siapapun yang bisa dunia dunia ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengoptimalkan diri untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kita. Dengan semampu kita juga beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufik, membimbing kita dan menunjukkan kepada kita kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa iyadallah kalamullahil malikil a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri hakim. Wa taqabbalu Allahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku berhadap fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ridha liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ali al-Anbar wa sahbihi afiyan amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apabila Allah Taala wa alina wa mahmudiran fakirka ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Allahumma akbir il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya iminum wal ahwat inna kasyamu'atun walikun yudhu ta'awat wa ya pradiyan rajat ikhlan yatina buram fakirka ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma mansur mahna surudin wa hudunan kepada muslimin. Allah manfa'anal bola wal bala wal wabah wal fahsya wal mukara wal siri wal mutari badan fahsyanya lidah wal mihana ma'adha ramin ha'wa ma'abadon min baladina indonesia fahsya wa min hudan muslimina amah inna ka'ala kudusya'in qadil Rabbana afrik alayna sabra wa sahbik ahda mana wa musulna alayna kabir labirin Rabbana adina fin dunya hasanah wa fil akhirat yasanak tahu wa kina adzabannar. Ibadallah innallahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i al-qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la'adzikrullaha akbar. Assalamualaikum.